Welcome back to Autumn Vlog Channel. Kali ini kita bereksperimen with something really interesting. Ini adalah penggabungan antara dua brewers, yaitu Sipon dan Pour Over, digabungin bersama untuk menghasilkan satu cangkir kopi yang nikmat. Dan untuk kali ini aku menggunakan Sipon atau Siphon, bisa dikenal dengan Siphon Sipon, whatever. Dan aku bak merasa seperti mad scientist berada di laboratorium. Dan kali ini kopi yang aku buat yaitu Sipon Pour Ice Coffee. Penasaran gimana caranya? Pertama-tama giling kopinya dulu. Saya memerlukan kopi dengan gilingan yang medium. Jadi diperlukan sekitar 15-16 gram bubuk kopi. Yes. Ya, bubuk kopinya, biji kopinya, dan saya sudah set gilingannya ke gilingan yang medium. Langsung di oke. Dan spesialnya lagi, aku kali ini menambah paper filter di atas filter dari sifon ini. So lalala, masukin aja ke dalam. Whoop. Yep. Pas. Tarik aja. Nah, dan kali ini aku maunya ice coffee, jadi nggak ada yang namanya bakar-membakar. Jadi saya tambahkan aja, saya udah persiapkan es batu ini ke dalam chamber sifon. Oke. Oke, satu lagi. Cukup. Nah, dan selanjutnya masukin pour over on top of sifon. Jadi deh. Oke, ini bubuk kopi yang telah saya giling dengan takarannya gilingan yang medium. Untuk metode ini, air yang saya gunakan adalah di bawah 80 derajat Celsius. Dan metode ini diperlukan sekitar 3 menitan. Jadi langsung aja kita mulai ya. Saya mulai sekarang. Pelan-pelan, seduh. Oke. Wow. Dan biarkan berekstraksi. Let the coffee bloom. Berekstraksi selama 30 detik aja. Sebenarnya relatif, tapi saya sukanya 30 detik karena angka cantik. Ini kelihatan seperti ritual coffee ya. Semoga yang minum penikmat kopi setelah minum kopi ini semakin mengopikan Indonesia. Ini ibaratnya seperti akrobatnya. You've got your pour over, terus ada sifonnya juga di bawah, dan juga ada es batu. Wow, ulala, nice. Oke, saatnya tambahin air panasnya lagi. Seduh, pelan-pelan aja. Sebenarnya saya cukup menikmati yang namanya proses menyeduh ini. It's so relaxing. Emang sih kalau hasil seduhan sendiri itu lebih menggairahkan. Oke, masih 1 menitan, kita tunggu aja lagi. Kalau airnya sudah agak kurang, tambahin aja lagi. Tambahin terus. Lihat nih warna kopinya. Bagus kan? Oke, tambah lagi airnya. Oke. Tik, tik, tik. Duh, udah nggak sabaran nih pengen nikmati kopi yang saya seduh. Sebenarnya menyeduh kopi ini nggak ada yang namanya benar dan nggak ada yang namanya salah. Cukup kamu berkreasi aja. Berkreasi dan kreatif, nggak ada yang namanya aturan khusus. Dan ini eksperimen yang saya dapatkan dari Autumn Coffee. Bisa kamu coba juga. There's no right or wrong. Coba saja. Nah, sebenarnya filternya tuh ada sekitar 2,5 seperti yang saya bilang tadi. Ada filter dari pour over yang terbuat dari metal filter, filter paper filter dari sifon, dan juga filter dari sifonnya sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah kombinasi yang sangat bagus banget. Dan aku penasaran nih hasilnya tuh gimana dengan adanya metode ini.
Oh, udah 3 menit nih sekarang. Alright, saatnya kita nikmati kopi yang saya seduh. Oke, sudah. Oke. Berhubung ini namanya ice coffee, jadi kita tambahkan aja es batunya lagi biar semakin nikmat. Kalau ya hot coffee sih gak usah tambah es, karena ice coffee you need to put the ice. Right, yeah. Lihat nih, segar banget. Dari suaranya aja udah menggairahkan. Kita nikmati aja langsung kopi yang saya seduh. Seger banget nih. Untuk cuaca Indonesia nih benar-benar refreshing. Ini cocok banget untuk dicicip ya, karena cuaca Indonesia yang panas ini menyegarkan kamu, melepaskan dahaga kamu dan kegalauan kamu, buat kamu lebih plong. Dan ini juga fruity banget. Dan yang paling uniknya dari kopi ini ada dua kombinasi yang unik nih. Kamu bisa merasakan clean and bright and light, tapi secara bersamaan kamu juga bisa merasakan mouthfeel dan juga bold di kopi ini. Karena ada dua setengah filter itu kali ya. Itulah rahasianya. Very very complex but it's so yummy. Buat kamu yang penasaran nih gimana cara membuat Chiffon Pour Iced Coffee ini, linknya ada di description below, ada di majalah Lautan Kopi. Dan buat kamu yang belum subscribe, like, comment, and share, do it now, oke? Okay? Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Lautan Kopi, at Lautan Kopi with Blue Tick. Salam kopi, bye! Lautan Kopi, ngopi dalam sekali klik.